Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menaikkan status penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dari penyelidikan ke penyidikan. Sementara Kapolri memerintahkan tim Mabes Polri untuk membantu penyidik Polda Metro Jaya agar penanganan perkara hati-hati dan juga cermat. Kepolisian meningkatkan status penanganan perkara dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dari penyelidikan ke penyidikan lantaran ditemukan adanya indikasi tindak pidana. Keputusan ini diambil berdasarkan serangkaian hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan sejak kasus ini dilaporkan pada tanggal 12 Agustus lalu. Dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Penyidik juga akan menjadikan beredarnya foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo ke dalam materi penyidikan. Pasalnya sesuai peraturan, pimpinan KPK dilarang bertemu atau berhubungan dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud. Jadi terjawab bahwa ini masuk dalam materi penyidikan yang akan kami gali dan akan kami cari buktinya untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah meminta Mabes Polri mengirim tim ke Polda Metro Jaya agar penanganan kasus ini berjalan cermat dan hati-hati. Penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya jadi cermat, karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri membantah adanya dugaan pemerasan terkait penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan tuduhan. Saya kira itu. Ada dua kasus yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang kini ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Muhammad Dur dan Wahyudiono melaporkan dari Jakarta dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.